Tisa, hari ini Tisa mau ngapain sayang? Kita itu hari ini mau ke luar negeri nih guys, naik pesawat. Hah? Tisa mau ke luar negeri naik pesawat nih teman-teman. Wow. Coba lihat dong gimana. Ini nih kita lagi ada apartemen, tapi Mami belum bangun nih. Nanti kita tinggal pesawat. Ayo cepet-cepet guys. Mami bangun. Aduh kenapa Mami ngebo banget sana ya guys, nggak bangun-bangun ya guys. Yaudi udah bangun nih. Udah yuk kita gak usah mani, langsung berangkat aja. Langsung berangkat aja. Ini tuh tasnya Dita bawa 3. Ini satu punya Dita, yang dua yang ini tuh kamera sama duit. Yang gitu. Satu lagi tasnya Mami. Oke. Okay. Kalian mau tahu enggak tasnya Mami kayak gimana? Isinya apa tasnya Mami? Ada baju. Oh, baju. Tuh, baju kan ya. Baju guys. Ganti gitu ya, Kak ya. Habis wow. Itu Mami. Nah, ini baju-baju ya Mami, ini bajunya Mami semua. Habis itu di sini tuh ada emas. Huh? Terus ada wow. Ada tab, ada handphone, ada kamera, GoPro wow. Itu ya. Guys, benar-benar Dita mau liburan pergi ke luar negeri itu udah bawa duit banyak banget, satu koper, guys. Kalau Dita bawa HP, baju, bandana, udah sih sama tas. Oke, okay, Kak, ayo Kak, let's go, guys. Karena persiapan kita pergi ke luar negeri udah ready semua, jadi sekarang kita mau cus. Gimana sih rasanya naik pesawat guys? Lah kan Mami udah pernah, kan Mami pramugari. Tuh ada yang udah pernah naik pesawat belum? Atau yang belum pernah naik pesawat? Mami itu tuh pramugari ya guys. Ayo guys, kita lihat ya bagaimanakah bentuk bandaranya dan pesawatnya. Ini mobil kita. Oke guys. Dring. Nah, ini bandaranya ya, guys. Mami beli tiket dulu ya, Dita tunggu di sini. Oke, guys, sekarang kita mau beli tiket dulu sebelum kita masuk ya, guys. Aduh, Mami kangen banget dan pesawat. Aku mau beli 2 tiket. Karena kita itu sekarang ya udah gede itu sejak punya Darin sama Dominic tuh kita tuh enggak naik pesawat lagi karena enggak bisa gitu. Oh. Kita Corona tuh doang. Iya, karena kita mau naik pesawat. Ayo kita naik pesawat. Gimana kita Oktober ke Bali naik pesawat? Guys. Tunggu ya Dita, nanti Oktober naik pesawat. Kita mau ke Bali. Let's go, tuh sampai lagi nih Kak. Makasih ya, passwordnya. Oh ya, aku Dita lupa passwordnya. Passwordnya apa nih? Ini passwordnya Dita. Ini passwordnya Dita, ini passwordnya Mami ya. Oke. Okay. Ini passwordnya ya Pak. Passwordnya apa tuh? Kan passport. Paspor. Oh, paspor. Maksudnya oke. Oke, makasih. Kita di siapa nih guys yang sering naik pesawat? Kalau Dita sih dulu sering ya guys. Waktu Dita tuh keliling kota guys waktu dulu. Wow. Terus sekarang nggak tahu kenapa enggak. Darin aja belum pernah merasain naik pesawat. Oke guys, nih kita udah duduk dulu. Nih Dita lagi nggak lupa bawa tas-tasnya jangan sampai ada yang ketinggalan loh Kak, tasnya. Terus Dita udah bawa tiketnya juga. Terus sekarang kita mau check in dulu ya guys. Here we go. Check in jangan sampai telat karena nanti kalau telat kita bisa ketinggal pesawat. Tasnya ditaruh di sini dulu. Oke. Okay. Let's go. Permisi. Saya mau naruh barang-barang. Dia ada yang bawa ini, gunting. Gunting, bro. Wah, guys, ternyata di sini ada peraturannya. Gak boleh bawa bunga, gak boleh bawa gunting, gak boleh bawa sendok, gak boleh bawa itu. Guys, ternyata kita di sini gak boleh banyak banget peraturannya, gak boleh bawa gunting. Boleh bawa kamera gak sih? Pokoknya barang-barang benda nih. Tajam bahkan korek api. Boleh bawa. Boleh dong, kalau kamera itu boleh banget Kakak Dista. Yaudah barangnya kita masukin dulu guys, nih barang kita masukin ke dalam bagasi. Oke, kita tinggal bawa badan aja nanti ke dalam pesawat ya guys. Tunggu. Apalagi Kak, duitnya dibawa sendiri aja kali Kak. Duitnya hilang. Enggak. Oke, kita tunggu muncul dulu. Oke. Nah. Guys, sekarang kita mau taruh di sini. Mana? Mau dilihat dalamnya. Dia bunyi. Apa gara-gara tiket ya? Iya, ini ada bawa daging ayam mentah, ada bawa apa itu enggak boleh diambil ya, guys. Oh, HP-nya enggak boleh. Apinya disanguin nanti soalnya kalau api di dalam tas nanti meledak ya guys. Lah tetap gak bisa loh. Let's kita go. cek dulu aja. Cek dulu tasnya. Oh jadi itu bunyi itu gara-gara aman gitu kayaknya. Ya yuk let's go. Sekarang kita kemana lagi nih Kak? Sekarang kita mau
cek dulu di sini, Mam. Cek. Di sana enggak ngecek di sana itu. Mungkin ini buat kita. Oh gitu. X-ray ya, guys. Kita masuk X-ray dulu. Coba kita kalau aman. Kita bawa gunting. Aha, gitu ya, Kak. Coba kita masukin gunting ke sini. Apakah yang terjadi? Gak apa-apa, cuma ngeliat dalaman doang. Istri suka nyoba-nyoba ya, guys. Sengaja banget masukin gunting ke dalam tasnya biar di stop gitu ya, guys. Nah, yuk kita masuk ke sana yuk, ke sebelah sana yuk. Ayo. Aduh, udah pegel banget nih berdiri tadi. Boleh duduk enggak? Gitu loh. Enggak. Boleh dong. Mami bawa koper terbatas. Oke, let's go. Mana tiketnya? Ini tiketnya, Bu. Terima kasih. Iya. Kita masih nunggu pesawatnya. Boleh beli makan enggak? Kayak makanannya enak-enak banget deh di situ. Yuk kita beli makan yuk. Ayo. Eh, maminya berdiri dong. Maminya duduk dong. Maminya duduk dong itu dong. Dita dulu ya. Dita pengen apa ya? Pengen pisang. Ih, dapat ini. Dapat boneka, teman-teman. Wow. Ada pisang kok mama bisa. Dita dulu. Dita mau minuman ini sama ciki sama es jeruk sama Coca-Cola. Pesanannya Dista, Kak. Dimakan tuh sekarang. Iya, kalau mami mau apa? Mana-mana aja deh. Yang penting minum dan ngemil aja. Mami tak kasih es jeruk. Karena kan mami suka jeruk kan. Terus tak kasih kacang. Oh gitu. Udah. Oke, guys, kita udah bicara makan. Enaknya. Ini enak nih. Nyam. Minum, makan, ngemil gitu ya, guys. Mami lu kerjanya kalau di bandara gitu, guys. Nongki di bandara lama banget. Karena kan di bandara. Dita tuh suka di bandara apa tuh ada playground. Bandara. Dita tuh kalau di bandara, Dita bandara biasanya. Bandara Bali juga besar. Dita pas di Bali, Dita seringnya beli buku princess. Dita tuh kalau naik pesawat pasti harus beli buku princess yang sangat sama yang ada kartunya itu. Bener, guys. Dita malah kalau dia ke bandara, dia shopping di bandara, guys. Tapi yang udah punya dan yang udah hilang. Let's go. Tiketnya harusnya di sini ya. Mana tiketnya, Kak? Ting. Udah enggak apa-apa di situ. Ini ya. Boarding, guys. Waktu kita boarding itu dalam pesawat nih, teman-teman. Wah, seru banget ya, guys. Sekarang barangnya kita masukin ke head rack dulu ya, guys. Nah, tempat untuk penyimpanan tas itu mau di sini karena ada TV-nya. Jadi itu kalau mau di sini, Mam. Oke, jadi kalau dalam pesawat tuh barang-barang yang kita bawa tuh enggak boleh kita taruh di bawah selah-selah atau di samping-samping karena akan mengganggu pada saat terjadi keadaan darurat ya, guys. Ternyata di sini itu ini beda loh kursi yang lain, yang ini lebih empuk. Guys, tuh Kak Dista udah masukin ke head rack di barang-barangnya, teman-teman. Gak lupa ditutup ya, guys ya. Wah, dan ini kayaknya Mas Pramugaranya sudah mau menghidangkan makanan nih, guys. Wow. Ih, enak banget ya, guys, pesawat luar negeri ini ya, guys. Karena makanannya enak-enak banget kayaknya. Ini minuman, siapa yang mau minuman? Aku juga mau. Udah awan di sini. Ini cute banget. Iya, ada es jeruk. Biasanya itu ada es jeruk, Coca-Cola, es apel, ada kopi, teh panas, cappuccino. Tapi ingat ya, guys, kalau di dalam pesawat tuh jarang ada soto ya. Kami jarang. Yang enggak soto loh ya. Kita Coca-Cola dia awan. Enak, guys. Ada kebab. Kebab. Mam kebab deh. Ayo. Kebab dong. Kita juga pengen kebab. Iya. Bisa nonton TV loh. Iya, ada TV-nya juga. Tapi nanti pusing. Kalau di pesawat tuh biasanya itu pasti kalian bisa lihat tuh ada layarnya, guys ya, di depan tuh bisa untuk nonton, bisa untuk dengerin musik dan juga untuk melihat safety demo secara manual ya, guys. Nah, ini kita di dalam pesawat. Widih, Pak pilotnya ganteng banget deh. Papi kan pilot, Mami. Kakak depan dong, Kak. Kakak depan, kita fotoan dulu dong sama sama pilotnya, boleh enggak? Kita foto dulu. Wih, foto cekrek gitu. Cekrek. Seru banget nih, guys. Ternyata Pak pilotnya ngebolehin Dista untuk foto-foto nih. Nah, guys, seru banget ya, guys, hari ini perjalanan Dista keluar negeri. Kita ya, mau makan dulu. Oh, makan lagi dia, guys. Kebab. Nyam-nyam.
Oke guys, kita part 2 ya. Kita udah sampai luar negeri. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye guys, thank you for watching. Jangan lupa comment and subscribe di Star Gaming. Dah.